itu kita melihat potensi lokal. Ada tiga hal yang sudah kita praktekkan selama ini. Satu, potensi yang ada itu mereka mesti dipastikan butuh pengetahuan dan keterampilan. Yang kedua, butuh akses modal. Yang ketiga, butuh pendamping. Itu apapun yang ada. Nah, fasilitasi di era milenial, pemerintah mencoba membantu memasarkan. Dan itu tidak cukup dengan cara yang konvensional. Itu mesti digunakan teknologi informasi yang bagus, e-commerce dan sebagainya untuk memperkenalkan produk. Nah, pendampingan itulah untuk QC, quality control, agar kita bisa masuk pada standar pasar yang memang publik itu menghadapi produk-produk yang bagus. Jadi, sisi ekonomi yang mesti kita genjot. Yang kedua, ketiaran Bapak Presiden berkali-kali yang membuka investasi. Karena negara nggak mungkin sendirian soal itu. Perizinan murah, mudah, murah, cepat kalau di Jawa Tengah itu mesti kita tahu. Tapi integritas nggak boleh hilang. Itu yang disampaikan. Pak Presiden memberikan satu meriam untuk para gubernur sebenarnya. Ini Basoka, PP 33 tahun 2018. Di mana gubernur itu boleh memberikan penghargaan kepada bupati, dan itu boleh memberikan sanksi. Nah, kalau kita ingin bangun integritas katakan, kita sudah usulkan apa yang mesti diperbaiki dari perencanaan anggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, laksanakan. Di sisi bisnis juga apa yang tidak akan laksanakan. Local content yang dimiliki kita dorong dan sebagainya. PP 18, PP 33 2018 ini bisa dipakai. Apa sih kewajibannya? Satu, semua sistem perencanaan penganggaran harus menggunakan teknologi informasi yang bisa diakses dan direncanakan dengan baik. Ini gubernur Jateng yang paling ganteng. Ini. Sama wakil gubernur. Insyaallah. Dibalik loh. Dari mana? Kami dari Kendari, Pak. Kendari ya. Jokowi kan. Oke. Sebenarnya diperlukan gini, siapapun lah yang pro yang kontra dalam hubungan Pilpres, tolong kita jangan memprovok. Siapapun kubunya. Nanti kalau tidak, kita relasi masyarakatnya terbelah. Berlindung di hari tua tempat. Selamat kepada Bapak Ganjar Pranowo yang naik sebagai Gubernur Jawa Tengah yang kedua. Ya, Jokowi harga mati. Jokowi harga mati berikutnya Ganjar Pak.